Nah, telah hadir kafe kuliner Blok M Mall, asik buat nongkrong. Segera hadir nobar fasilitas WiFi gratis, nobar permainan, dan ada tersedia lahan untuk bazar Ramadan. Oke. Ada bazar Ramadan ya. Nah, kalian bisa sewakan teman-teman. Nah, ini banyak banget yang keren-kerennya. Sini. Mungkin karena nggak pas dengan stylenya. Oh, ini murah murah teman-teman. Nah, ini ya. Mungkin kalau di apa dibikinnya 70 ya. Oke, jadi kita langsung balik aja ya. Jadi sebenarnya saya kesini untuk menunggu quiznya temannya atau pilihan teman undian gitu ya teman, tapi ternyata nggak ada undiannya temannya. Jadi kita balik aja ya. Jadi kita menuju ke terminal Blok M. Jadi kita balik lah ya. Kita nggak berlama-lama di sini. Jadi saya akan menunjukkan sekitaran dari Blok M ini ya, gimana keadaan sini. Jadi saya balik menggunakan Transjakarta karena lebih murah ya, dan lebih pas banget dengan tujuan saya teman-teman. Transjakarta lebih dekat dengan rumah saya, sama bisa langsung terhubung dengan Mikrotrans, kendaraan gratis. Nah, ini stasiun Blok M BCA. Kita kesini ya untuk menuju ke halte Transjakarta teman-teman. Ya, ini banyak banget ya kendaraan-kendaraan mobil ya. Orang-orang kaya banyak ke sini teman-teman. Nah, untuk di Blok M ini namanya banyak banget ya, masih banyak kabel yang bergantungan. Buat kalian ya, untuk saat ini masih ada tempat untuk bursa mobil, mobil bekas dan spare part ya, under deal gitu ya. Kalian bisa datang aja ke sini teman-teman. Atau kalian bisa masuk dari pintu itu kalau dibuka ya. Atau dari pintu yang terbuka sana. Kalau ini nggak terbuka, kalian bisa ke pintu lainnya. Nah, kalau kalian pengguna mobil ya, kalian bisa dari sini. Ataupun motor. Ya, kita masuk dari sini untuk menuju ke terminal Transjakarta ya, atau terminal bus atau Mikrotrans. Oke, ya saya akan coba tunjukkan sebentar. Enggak, oh kenapa? Oke, mantap. Ya, ternyata sini banyak sekali ya untuk jajanan-jajanan murah teman-teman. Ini sangat terjangkau sekali ya teman-teman. Jadi beda sekali dengan tenan-tenan makanan yang ada di sana, Little Tokyo ya, atau sepanjang dari sini sampai ke sana Blok M Square. Jadi buat kalian yang mau nyari murah, silakan saja ke sini namanya. Kalian juga pasti bisa menilai teman-teman. Hah, iya benar sekali. Nah, ini teman-teman, ini ada pemandangan hiasan-hiasan dibuat sini ya teman-teman, dekorasinya sangat bagus. Ini kalau malam nyala Bu ya? Nyala ya. Wah, kan benar teman. Di sini ada ininya nih Bang, pajangan-pajangannya yang boleh nanti buat nongkrong-nongkrong. Pajangan apa itu Bu? Oh iya, ada apa poster gitu. Nah, ada slogan-slogan tulis-tulisan gitu namanya. Lupa namanya, ingat rasanya. Wow. Oke, ternyata sini ada free wifi ya. Nanti ada free wifi. Ini sampai kapan, Bu? Ini sampai kapan? Selamanya. Selamanya? Oh, selamanya. Oke, teman-teman, ternyata ini tidak hanya sementara aja atau tidak hanya... Iya. Karaoke-nya di mana, Bu? Ya, nanti di sini akan kita sediakan TV juga. Oh, ada TV. Saya kira hanya di acara ini, Bu, acara MRT ini. Oh, ternyata beda nih, Bu, ya. Oke Bu, oke mari Bu ya. Oke, kalian buat kalian mau nyari tempat makan teman-teman, silahkan datang aja ke sini teman-teman ya. Tempatnya sangat bagus sekali. Nanti kedepannya akan ada karaoke ya disediakan. Ya, masih rencana teman-teman, kita tunggu aja ya. Ini masih ada daerah kosong. Ya, dengan adanya tempat makan kayak gitu berarti untuk terminal Blok M ini dia masih lama lagi untuk direvitalisasi tentunya. Karena tadi kata ibu tadi itu dia lama lagi teman-teman. Nah, telah hadir kafe kuliner Blok M Mall, asik buat nongkrong. Segera hadir
nobar fasilitas WiFi gratis, nobar permainan, dan ada tersedia lahan untuk bazar Ramadan. Oke. Ada bazar Ramadan ya. Nah, kalian bisa sewakan, teman-teman. Nah, ini ke Ibu Leli. Nah, ini nomornya. Oke. Ya, saya akan tunjukkannya secara detail ya, supaya kalian bisa hubungin teman-teman Ibu Leli, atas nama Ibu Leli. Ya, emang ini luas banget ya buat kalian untuk berusaha namanya. Dulunya sih katanya ini tempat jualan baju-baju atau apa gitu ya. Ada kaset-kaset sepanjang koridor sini, sana, dan banyak juga jual-jual baju bistro ya, atau distro, kemeja-kemeja gitu. Nah, ini kelihatan sunyi ya untuk saat ini, teman-teman. Dulu di sini ada komunitas Tamiya ya, tapi sekarang lintasannya sudah dicabut ya, nggak tahu mereka pindah kemana, teman-teman. Nah, di sini teman-temannya. Jadi untuk lintasan Tamiya-nya tidak dicabut, melainkan dibiarkan gitu ya, walaupun mereka tidak beraktivitas. Tapi untuk saat ini sekarang tidak ada lagi, teman-teman, untuk apanya, lintasan Tamiya-nya ya, atau sirkuitnya. Nah, dulunya ini sampai sini, teman-teman. Nah, ini udah lama disewakan, ternyata nggak ada yang mau menyewa di sini, teman-teman, karena memang pembeli sepi ya. Tidak banyak gitu. Ini memburuk, ditambah karena situasi COVID yang lalu, namanya. Jadi makin lama makin buruk. Udah sepi, ditambah ada COVID ya. Jadi makin buruk situasi di mal sini, teman-teman. Nah, dan akibatnya banyak sekali toko-toko atau tenan-tenan yang tertutup ya. Sini ada bursa. Ya, seperti saya bilang, teman-teman, bagi kalian yang mau jalan kaki, atau kalian parkirkanlah motor kalian sana ya. Kalian bisa ke sini, teman-teman. Nah, ini ada bursa mobil bekas dan ada spare part underdeal. Pokoknya keren-keren banget ya untuk mobil-mobilnya. Ternyata ada orang asing juga, teman-teman, yang berburu kendaraan bekas ya, mobil bekas. Mungkin dia juga yang menanamkan saham situ, nggak tahu lah ya. Dan sini ada toilet bagi kalian yang mau cari toilet gratis di sini, teman-teman. Daripada di sana kan ada toilet tapi dia bayar. Oh, ada orang main-main cahaya sini. Nggak kelihatan ya. Ini jamnya masih aktif. Tadi ada kuis ya, teman-teman, kuis dari acara MRT ya, acara ulang tahunnya. Dibilang berapa panjangnya, tapi dia nggak bilang ya keseluruhannya dari semua yang direncanakan atau master plan yang nggak dibilang gitu ya. Kalau gitu mas, saya langsung mikirnya luas ya, tidak hanya fase satu aja. Oke, ya. Selagi kita lewat dari sini, saya akan coba tunjukkan beginilah situasi ini ya. Jadi tempat yang paling ramai itu sini, teman-teman, orang berburu pakaian di sini ya. Cari-cari ya. Kebanyakan sih apa ya, wanita ya, teman-teman, yang beli ya. Tapi juga kadang-kadang ada laki-laki, teman-teman. Ini banyak banget yang keren-keren ya. Sini. Mungkin karena nggak pas dengan stylenya. Oh, ini murah-murah, teman-teman. Nah, ini ya. Mungkin kalau di apa, dibikinnya 70 ya. Nah, ini bagus. Banyak sekali pilihan. Tapi untuk saat ini, saya tidak bawa uang ya. Jadi kita nggak beli, teman-teman. Nah, 35 ya. Kalau apa kan palingan ada orang yang bikin 80 gitu ya. Jadi ya pasti jualan itu ada triknya, teman-temannya. Dibilangnya 90, pulang sebenarnya harganya 35, teman-temannya. Kalau kita pintar, kita bisa tawar-menawar. Tapi ini nggak usah kita tawar. Ini udah harganya murah, teman-teman, 35. Ini keren. Dan ini juga keren ya untuk lengan panjang ya. Oke, levis. Nggak tahu ini levis asli atau apa ya. Ini keren-keren kalau kalian anak metalik. Kalian bisa kesini, teman-temannya. Saya lihat sih ada tema-tema metal-metal gitu ya. Nah, Metallica gitu. Rocker-rockernya ini. Bagus, teman-teman. Lah, orang bule biasanya suka gini, teman-teman.
Jadi kalian silakan datang sini aja ya ke Terminal Blok M. Atau dulunya nih Mall, teman-teman. Dan sini ada aksesoris bagi kalian yang mau beli-beli. Ini silakan. Untuk HP untuk kalian ngapain ada sini ya. Ada sendal dan sepatu. Macam-macam lah ya, sini ada salon. Terus salon ini buka ya namanya. Ini kita nggak bisa nge-zoom secara jelas. Semoga kalian bisa lihat ya. Ini harga-harganya berapa. Oke, nah ini. Kalau kalian suka salon ya, silahkan kalian lihat ini harganya. Ya, di sini ada salon, teman-teman. Oke, ya. Kita nggak salon lah ya. Ah, sini ada toilet, tapi dia bayar mungkin 3.000 atau 2.000. Lebih baik 2.000 aja lah ya. Toilet berbayar. Tapi cash ya. Ada topi-topi sini sama ya ikat pinggang untuk kalian backpackeran ya. Keren lah pokoknya teman-teman ya. Nah, sini pun ada refleksi, kita nggak refleksi teman-teman. Ya, saya akan di jalur 2 ya. Untuk kita naik bus 7B ke arah Kampung Rambutan. Ya, ini tepat banget di pinggir jalan, kita tinggal nyebrang aja ya. Oke, buat kalian mau lihat-lihat rutenya, rute Transjakarta, silakan kalian lihat dulu dari sini teman-teman. Nah, sini ada rute ya. Situ pintu ada tulisan rute. Kalian bisa cek-cek dulu ya sebelum kalian ke peron berapa lah gitu ya. Tapi kalau peron satu ini teman-teman, dia dilengkapi dengan alat tap ya. Jadi beda dengan lainnya. Kalau yang lainnya dia dari bus ya, TOB, top on bus atau tap on bus. Oke ya, dipindah ya untuk rutenya teman-teman. Ah, ini dia, ini ada rutenya sini ya. Jadi kalian bisa lihat sini. Oke. Sayang banget ya ini tidak dilihat orang teman-teman. Harusnya sini ya teman-teman, buat orang yang masih bingung ya. Tapi kalau kalian apa, nama manusia ya, silakan kalian bertanya ya. Kita itu makhluk sosial, ya silakan kalian bisa bertanya ya. Kita ngomong sama orang teman-teman ya. Oke, saya cek dulu uangnya, saya mau beli minuman. Saya stop dulu. Oke ya, kita ke jalur 2. Oh, ternyata ini ada sembunyi ya. Untuk rutenya teman-teman. Lah, ini nggak digunakan lagi ya teman-teman. Untuk 10H sekarang dia di Bundar Senayan ya terakhir ya. Oke, ternyata ya inilah makanya dia disembunyikan sini teman-teman. Harusnya sih dibuang ya, jangan sini lagi, takutnya ada orang yang apa ya. Nah, di sini ada petunjuknya juga. Oke, ternyata sangat memudahkan sekali teman-teman, kalian bisa perhatikan sini. Nah, jalur 2. 7B, nanti saya akan naik yang 7B. Yang paling ujung ya teman-teman. Nah, ini ada 1C sini ke arah Pesanggerahan dan ada 6N ke arah Ragunan via Kemang ya. Ada 6M ke arah Stasiun Manggarai dan 7B Rambutan 3A ke Perbeta. Tapi ini nggak beroperasi ya. Oke, nanti saya akan akhirin setelah kita sampai ke lokasi titik kita naik ya. Nah, ini pun ada petunjuknya ya. Sangat lengkap banget teman-teman. Jadi kalau kalian masih bingung, silahkan kalian bisa explore ya untuk jalurnya. Asalkan jangan kalian keluar sini teman-teman. Keluar kalian masuk situ teman-teman ya. Jalur 1. Oh, 7B dimajukan teman-teman sini. Oke, kita naik sini ya 7B ya. Jadi 7B nggak di ujung lagi ya teman-teman. Dulu di ujung ya. Oke, kita tunggu teman-teman. 7B di sini. Ya, sini ada pasar raya. Kalian bisa beli-beli ya. Tapi ini sepi teman-teman untuk apa ini ya, pasar raya ini teman-teman ya. Tapi untuk jual-jualannya dia menarik, kalian bisa datang aja situ. Oke, saya akhiri sini teman-teman. Jadi bye, sampai jumpa.